Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar para pelajar semua? Saya harap pelajar semua sehat dan ceria pada hari ini. Kali ini pelajar akan bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Azlan bin Muhammad Nur dari Kolej Tingkatan 6 Tapah Perak. Saya harap pelajar-pelajar bersedia untuk slot kita pada kali ini. Baiklah, para pelajar sekalian. Sebelum ini, pelajar sudah pun mempelajari tentang model gelagat pengguna. Di dalam model gelagat pengguna ini, terdapat rangsangan-rangsangan yang mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu produk. Dan salah satu daripada rangsangan tersebut adalah strategi campuran pemasaran. Kita sebut sebagai 4P atau 4Ps, yang terdiri daripada produk, harga, pengedaran dan promosi. Produk, place, price and promotion. Untuk tujuan slot kali ini, cikgu akan menjurus kepada P yang pertama dan kedua, iaitu produk dan pengedaran. Para pelajar sekalian, terdapat 5 objektif untuk pembelajaran kita di dalam slot ini. Yang pertama, iaitu pelajar perlu mampu untuk mentakrifkan maksud produk dan membandingkan produk fizikal dan perkhidmatan. Yang kedua, menghurai klasifikasi produk, merangkumi produk pengguna dan produk industri. Yang ketiga, pelajar mestilah mampu untuk menjelaskan atribut produk dan kitar hayat produk. Seterusnya, pelajar perlulah mampu untuk menerangkan ahli di dalam saluran agihan dan akhir sekali menjelaskan jenis-jenis saluran agihan. Para pelajar sekalian, kita lihat P yang pertama iaitu produk. Produk secara umum adalah apa sahaja barang, tempat, perkhidmatan, malah idea yang boleh ditawarkan di pasaran kerana dikehendaki oleh pengguna-pengguna. Jadi, tentulah ada ciri-ciri tertentu produk yang menyebabkan pengguna mempunyai keinginan untuk memiliki produk tersebut. Oleh itu, hari ini kita akan belajar berkenaan ciri-ciri yang menarik perhatian pengguna untuk membeli produk serta klasifikasi produk yang wujud di dalam pasaran. Para pelajar sekalian, produk seperti mana yang dinyatakan tadi boleh jadi satu barang. Mungkin berbentuk objek fizikal ataupun mungkin juga perkhidmatan atau individu, tempat, organisasi atau idea atau kombinasi unsur-unsur tertentu. Jadi, ia boleh juga merupakan idea yang dikehendaki oleh pengguna atau pembeli bagi memuaskan kehendak dan memenuhi keperluan mereka. Perkhidmatan juga adalah satu bentuk produk yang mengandungi aktiviti, kelebihan atau kepuasan yang ditawarkan semasa atau selepas jualan dalam bentuk yang tidak boleh disentuh atau dipegang. Oleh itu, para pelajar sekalian, produk boleh dibahagikan kepada dua, iaitu barang dan perkhidmatan. Barang adalah produk yang boleh dilihat secara fizikal, mempunyai reka bentuk seperti bentuk, warna, boleh disentuh dan sebagainya. Contoh produk adalah seperti pakaian, makanan, alat tulis dan sebagainya yang biasa kita lihat. Manakala perkhidmatan merupakan produk yang tidak boleh dilihat secara fizikal dan ia tidak boleh disentuh kerana ia tidak dapat dilihat. Contoh perkhidmatan adalah seperti perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan pengangkutan dan perkhidmatan komunikasi. Perkhidmatan ini kita tidak dapat melihat dan menyentuhnya
cuma kita dapat merasa kesannya. Seterusnya, kita lihat klasifikasi produk, iaitu produk pengguna dan produk industri. Produk pengguna. Terdapat empat produk pengguna. Yang pertama iaitu produk mudah beli. Produk mudah beli adalah produk yang diperolehi dalam jangka masa singkat dan kerap dibeli oleh pengguna kerana harganya yang murah. Selain itu, ia senang diperolehi di kedai-kedai seperti kedai runcit, pasar raya dan juga kedai serbaneka. Kita selalu membeli produk-produk ini. Produk mudah beli ini pula boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu barang asas. Barang asas ialah barang yang sangat diperlukan oleh pengguna dalam kehidupan seharian kita seperti gula, beras, garam, minyak dan sebagainya. Yang kedua adalah barang kecemasan, iaitu barang yang diperlukan pada masa kecemasan dalam keadaan terdesak atau terpaksa. Contohnya, seperti payung yang kita perlukan ketika hujan, ubat yang kita perlukan ketika sakit. Yang ketiga adalah barang gerak hati, iaitu barang yang dibeli tanpa perancangan yang rapi. Kita tidak merancang tetapi kita membelinya, seperti gula-gula, bateri, majalah dan barang ini banyak terdapat di kaunter pusat-pusat membeli belah. Seterusnya adalah barang beli belah. Barang beli belah adalah barang yang boleh didapati di pusat beli belah di mana ia menjadi tumpuan pengguna semasa pemilihan. Bermakna, sebelum membeli, pengguna sudah merancang untuk membuat pembelian dan membuat penyelidikan tentang produk tersebut. Barang yang mempunyai ciri-ciri seperti bergaya, fashion, jaminan produk dan perkhidmatan selepas jualan. Imej dan jenama akan mempengaruhi pemilihan oleh pengguna. Contohnya adalah seperti barang elektrik dan elektronik, telefon bimbit contohnya, mesin basuh, pengisar elektrik dan sebagainya. Pengguna akan membuat kajian dahulu sebelum membuat pembelian produk ini. Yang ketiga adalah barang istimewa, iaitu barang yang amat dikehendaki dan digemari oleh pengguna kerana ia mempunyai nilai sentimental ataupun klasik yang menyebabkan ia sukar dicari. Harganya mahal dan sukar untuk dihasilkan. Sebagai contoh adalah kenderaan antik atau kereta mewah. Ia istimewa kepada pelanggan-pelanggan tertentu. Seterusnya, yang keempat adalah barang tidak dicari. Barang yang tidak dikehendaki atau tiada maklumat yang boleh membantu pengguna untuk mendapatkannya. Namun, barang ini mempunyai nilai komersial yang tinggi pada masa hadapan. Sebagai contoh adalah ensiklopedia dan juga perkhidmatan insurans. Jarang sekali pelanggan mencari produk ini. Seterusnya adalah kita lihat pula klasifikasi produk industri yang boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu yang pertama, bahan dan bahagian ganti. Bahan dan bahagian ganti ini merujuk kepada bahan mentah ataupun barang separuh siap yang digunakan untuk menghasilkan produk akhir. Bahan mentah adalah seperti hasil pertanian, sumber galian, manakala barang separuh siap adalah seperti bahan komponen elektrik dan elektronik. Simen, dawai, tayar, mesin kecil dan alat ganti. Yang kedua adalah barang modal, iaitu produk tahan lama yang digunakan untuk melicinkan operasi pengeluaran. Contoh barang modal adalah seperti bangunan kilang dan pejabat serta kelengkapan dan peralatan kilang seperti mesin, jentera, kenderaan, peralatan dan sebagainya. Seterusnya adalah bekalan dan perkhidmatan. Bekalan dan perkhidmatan ini merupakan produk yang dibeli untuk melicinkan kerja-kerja pengurusan seperti pengeluaran dan perkhidmatan pembaikan serta penyelenggaraan peralatan kilang, membaiki komputer ataupun pembersihan pejabat serta bangunan serta perundingan pengurusan. Para pelajar sekalian, seterusnya kita lihat pula
perkaitan antara atribut produk. Apa dia atribut produk? Atribut produk merupakan ciri-ciri atau sifat fizikal yang terdapat pada sesuatu produk. Tujuan atribut produk ini adalah untuk membezakan produk yang dikeluarkan oleh syarikat dengan syarikat yang lain. Dengan adanya atribut, kita dapat bezakan produk-produk yang ada di pasaran. Atribut produk ini terdiri daripada penjenamaan, pembungkusan, pelabelan dan juga perkhidmatan sokongan. Ada empat atribut produk. Yang pertama, penjenamaan. Penjenamaan adalah pemberian nama bagi sesuatu produk. Terdapat banyak produk yang sama di pasaran. Jadi, jenama akan membantu pengguna untuk membezakan produk-produk berkenaan. Contohnya, terdapat banyak telefon bimbit dengan pelbagai jenama di pasaran. Dan dengan melihat jenama telefon bimbit berkenaan, pelanggan akan mengetahui ciri-ciri khusus dan membanding atau membezakannya dengan telefon bimbit yang lain. Seterusnya, pembungkusan. Pembungkusan pula adalah untuk melindungi produk daripada kerosakan dan memudahkan dia untuk dibawa. Tanpa pembungkusan, produk akan rosak akibat faktor persekitaran. Contohnya, makanan ringan dibungkus di dalam bekasnya supaya tahan lama dan mudah untuk dibawa dan dipegang oleh pengguna. Seterusnya, pelabelan. Pelabelan pula adalah maklumat bercetak mengenai produk yang dibungkus. Ia mengandungi maklumat-maklumat yang diperlukan oleh pengguna seperti harga, kandungan, jenama, tarikh luput dan sebagainya. Contohnya, kita boleh lihat banyak maklumat yang dicetak pada pembungkus biskut. Maklumat itu memang pengguna perlukan. Seterusnya, khidmat sokongan. Khidmat sokongan pula adalah perkhidmatan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli selepas transaksi jual-beli berlaku. Khidmat sokongan ini akan membezakan sesuatu produk dengan pesaingnya di pasaran. Khususnya untuk produk yang mempunyai perbezaan yang sangat minimum. Sebagai contoh, perkhidmatan sokongan seperti waranti, penghantaran dan pemasangan. Ini akan membezakan sesuatu produk dengan pesaingnya. Seterusnya, kita lihat pula berkaitan dengan kitaran hayat produk. Jika pelajar perhatikan, ada produk sudah lama di pasaran. Ada produk baru. Ada produk yang pernah ada tetapi sudah tidak ada lagi dijual di pasaran. Kenapa? Ini kerana ia adalah mengikut kitar hayat produk dan kita sebut ia sebagai kitar hayat produk. Jika pelajar lihat pada paparan, terdapat empat peringkat dalam kitaran hayat produk, iaitu peringkat pengenalan, peringkat pertumbuhan, peringkat kematangan dan peringkat kemerosotan. Ada empat peringkat. Mari kita lihat peringkat-peringkat yang disebutkan sebentar tadi. Pertama adalah peringkat pengenalan. Pada peringkat ini, produk masih baru diperkenalkan di pasaran. Ia belum dikenali dan diketahui oleh ramai pelanggan. Permintaan produk ketika ini masih rendah dan pertambahannya adalah secara perlahan. Perniagaan mungkin belum mencipta keuntungan atau mengalami kerugian pada ketika ini. Kedua adalah peringkat pertumbuhan. Ketika ini, produk mula dikenali, diketahui oleh orang ramai, mendapat permintaan yang tinggi dan pertambahan permintaannya sangat ketara. Syarikat akan mencipta keuntungan yang banyak pada ketika ini. Inilah satu peringkat yang sangat disukai oleh perniagaan. Seterusnya, peringkat yang ketiga adalah peringkat kematangan. Ketika ini, semakin banyak pesaing kerana tadi pada peringkat pertumbuhan telah mencapai keuntungan, banyak pesaing baru masuk ke pasaran.
Akibatnya, permintaan memang tinggi tetapi tidak berlaku pertambahan. Jualan syarikat akan mula perlahan dan mula mengalami penurunan sedikit demi sedikit. Seterusnya, peringkat keempat iaitu peringkat kemerosotan. Pada peringkat ini, jualan semakin menurun kerana produk pengganti telah pun wujud di pasaran. Pengguna akan mula memilih produk-produk baru dan akibatnya jualan dan keuntungan syarikat akan mengalami penurunan. Dan pada peringkat ini, mungkin syarikat akan menghentikan terus jualan produk tersebut dan menggantikannya dengan produk yang baru. Seterusnya, produk dikategorikan sebagai produk pengguna dan produk industri bergantung kepada satu produk tersebut seperti yang saya nyatakan di atas tadi. Di sini, saya akan memberikan contoh soalan dan tips untuk menjawab soalan. Struktur bagi pengajian perniagaan STPM kepada pelajar semua. Jadi, sila berikan perhatian dan ingat tips ini baik-baik. Contohnya soalan seperti ini, yang merupakan contoh soalan struktur serta jumlah peruntukan markah adalah sebanyak 4 markah. Sama-sama kita lihat soalannya. Baik, soalannya adalah senaraikan 4 jenis produk pengguna. Jadi, kata tugas untuk soalan ini adalah senaraikan. Dan di dalam soalan berkaitan klasifikasi produk pengguna, senaraikan. Mudah kan? Jadi, untuk soalan ini, pelajar-pelajar hanya perlu mengingat fakta jenis-jenis atau klasifikasi produk pengguna dan menulis senarai produk pengguna tersebut. Tidak perlu sebarang huraian, tidak perlu sebarang contoh. Baik, mari kita lihat cadangan jawapan bagi soalan ini. Cadangan jawapan 4 klasifikasi produk pengguna ialah permulaan jawapan. Pertama, barang mudah beli. Kedua, barang beli belah. Ketiga, barang istimewa. Keempat, barang tidak dicari. Baik, bagaimana setakat ini berkaitan P yang pertama iaitu produk? Jadi saya harap pelajar boleh ikut dengan baik dan boleh mengingat fakta-fakta dan huraian yang telah pun disebutkan sebentar tadi. Baik, para pelajar sekalian, kita teruskan dengan campuran pemasaran atau P yang kedua iaitu pengedaran. Pengedaran ialah proses menyampaikan produk daripada pengeluar kepada pengguna pada masa dan tempat yang betul. Oleh kerana tempat pengeluar dan pengguna mungkin jauh, adalah tidak ekonomi untuk pengguna pergi membeli terus daripada pengeluar. Maka kerana itulah pengedaran diperlukan. Jadi, di dalam pengedaran ini terdapat beberapa jenis saluran dan ia dikenali sebagai saluran agihan. Sebelum itu, kita kena tahu bahawa terdapat 5 pihak di dalam saluran agihan, iaitu pengeluar, pemborong, peruncit, ejen dan pengguna. Kita lihat apa dia pengeluar. Pengeluar ialah pihak yang menghasilkan sesuatu produk sama ada barang atau perkhidmatan. Contoh pengeluar adalah seperti kilang yang mengeluarkan telefon, ladang yang mengeluarkan kelapa sawit ataupun syarikat penerbangan yang mengeluarkan perkhidmatan pengangkutan. Syarikat ini menghasilkan produk. Yang kedua adalah pemborong. Apa dia pemborong? Pemborong ialah pihak yang membeli secara pukal daripada pengeluar dan menjual dalam kuantiti yang banyak kepada peruncit. Pemborong beli dari pengeluar, jual kepada peruncit. Seterusnya, peruncit. Peruncit ialah pihak yang membeli secara pukal daripada pemborong dan peruncit ini menjual dalam kuantiti yang kecil kepada pengguna. Peruncit ini lazimnya dia menjalankan perniagaan di kawasan tempat tinggal pengguna untuk memudahkan pengguna sampai dan membeli produk daripada peruncit.
Seterusnya yang keempat adalah ejen. Ejen pula ialah pihak yang menjual atau membeli bagi pihak orang lain dan mendapat komisen kerana tugasnya. Terdapat banyak jenis ejen seperti ejen pengeluar, ejen penghilang, ejen peruncit dan sebagainya. Ejen ini tidak memiliki barang. Dia hanya tolong beli atau tolong jual. Seterusnya, yang kelima adalah pengguna, iaitu pihak yang membeli barang atau perkhidmatan untuk digunakan. Kita semua ini adalah contoh pengguna. Banyak barang yang kita gunakan adalah barang yang kita beli. Baiklah, para pelajar sekalian, seterusnya kita lihat pula tentang saluran agihan. Saluran agihan yang pertama adalah produk tadi dikeluarkan oleh pengeluar, dijual kepada pemborong, pemborong jual pada peruncit dan akhirnya produk sampai kepada pengguna. Saluran agihan ini sesuai untuk barang yang tahan lama serta boleh dipecah pukal. Bungkusan besar kita pecahkan kepada bungkusan kecil dan lokasi pengeluar adalah jauh daripada pengguna. Contoh produk yang sesuai menggunakan saluran ini seperti makanan ringan, pakaian dan alat tulis. Pengeluar bungkus dalam bungkusan yang besar, jual pada pemborong, pemborong jual pada peruncit, peruncit jual pada pengguna. Seterusnya, saluran agihan kedua adalah pengeluar terus jual pada peruncit dan peruncit terus jual kepada pengguna. Saluran agihan ini sesuai untuk barang yang tidak tahan lama dan lokasi pengeluar tidaklah begitu jauh daripada pengguna. Contoh produk yang sesuai dipasarkan menggunakan saluran agihan ini adalah seperti sayur-sayuran, makanan sejuk beku dan juga roti. Pengeluar keluarkan, jual terus pada peruncit, peruncit terus jual pada pengguna. Cepat. Yang ketiga adalah saluran agihan yang mana pengeluar jual kepada ejen, ejen jual pada peruncit, peruncit jual kepada pengguna. Di peringkat ini tidak ada pemborong tetapi ada ejen. Jadi saluran agihan ini sesuai untuk barang yang memerlukan penerangan terperinci atau produk yang memerlukan saluran pengedaran yang khusus. Contohnya, produk yang sesuai untuk dipasarkan menggunakan saluran agihan ini adalah seperti peralatan elektrik, peralatan elektronik dan kenderaan yang mana ejen akan menerangkan kepada peruncit tentang penggunaan atau teknik penggunaan produk tersebut bagi membantu peruncit menerangkannya kepada pengguna. Seterusnya, saluran agihan terakhir adalah pengeluar terus kepada pengguna. Tidak ada orang tengah. Tak ada pemborong, tak ada peruncit, tak ada ejen. Saluran agihan ini adalah sangat sesuai untuk produk yang cepat rosak, memerlukan penerangan terperinci atau spesifikasi khas. Perkhidmatan biasanya memang akan menggunakan saluran agihan ini kerana perkhidmatan tak boleh nak dipindah tangan daripada pengeluar kepada pemborong dan sebagainya. Terus daripada pengeluar kepada pengguna. Contoh produk yang sesuai dipasarkan menggunakan saluran ini adalah seperti makanan yang tertentu. Dipesan oleh pelanggan terus kepada pengeluar. Kapal terbang contohnya mempunyai spesifikasi khas, dijual terus oleh pengeluar kepada pembeli atau pengguna, ataupun seperti perkhidmatan gunting rambut yang kita biasa gunakan. Para pelajar sekalian, mari kita lihat contoh soalan dan jawapan untuk P yang keempat ini. Baiklah, soalannya seperti berikut. Huraikan dua ahli dalam saluran agihan yang membantu pengedaran produk. Jadi soalan ini minta huraikan 4 markah. 2 markah fakta, 2 markah huraian. Mulakan jawapan. Dua ahli dalam saluran agihan yang membantu pengedaran produk ialah kepala jawapan tu. Ini fakta aje. Pertama, peruncit. Fakta. Huraiannya, peruncit ialah peniaga yang membeli secara pukal daripada pengeluar atau pemborong dan memecah pukal dan menjual dalam kuantiti yang kecil kepada pengguna. Itu huraian dia. Dua markah di situ. Seterusnya, dua markah lagi. Fakta yang kedua, ejen. Huraiannya, ejen ialah pihak yang mewakili penjual atau pembeli dalam satu transaksi. Tidak memiliki barang dan dia mendapat komisen kerana pekerjaannya. Baiklah, para pelajar sekalian.
tumpukan untuk mengingat fakta tentang klasifikasi produk pengguna beserta huraian dan contoh yang sesuai. Jadi begitu jugalah dengan produk industri. Pelajar tolong ingat baik-baik fakta. Ingat baik-baik fakta. Ia sangat membantu. Ingat, dalam subjek pengajian perniagaan ini, kemampuan mengingat fakta dengan tepat adalah amat penting. Tanpa kemampuan memberikan fakta dengan tepat di dalam peperiksaan, pelajar mungkin kehilangan markah, huraian dan markah contoh. Teruskan ulang kaji dan usaha untuk mengingat fakta. Ingat, baca, 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 ingat, ingat dan ingat. Saya doakan pelajar-pelajar semua dapat mengingat fakta untuk subtopik ini dengan baik dan seterusnya dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Saya doakan kejayaan semua pelajar sekalian. Sekian, terima kasih.